Nasib naas menimpa seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Majene, Sulawesi. Anggota KPUD tersebut dipukuli seorang calon anggota legislatif di kantor KPUD setempat. Tidak terima atas pemukulan yang dialaminya, anggota KPUD Majene, Sulawesi Barat, Surahmat, ditemani dengan rekannya sesama anggota KPUD melapor ke Polres setempat. Pemukulan itu terjadi saat caleg datang ke KPUD mempertanyakan proses PAU kader partainya. Diduga tindakan caleg itu karena menilai KPUD Majene tidak mempercepat proses PAW anggota partainya. Namun anggota KPUD menyatakan pihaknya tidak berniat menghalangi, hanya meminta agar berkas dilengkapi terlebih dahulu. Kasat Reskrim Polres Majene AKP Jubaidi menyatakan akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Ya itu. Menurut Ropailno.